Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama-sama saya sekarang ialah tiga orang penduduk dari kampung Tok Deh yang telah terkesan dengan banjir yang baru-baru berlaku 2-3 hari lepas, yang mana rumah mereka separas bumbung. Iaitu yang penduduknya ialah yang pertama Encik Ismail. Encik Ismail, berapa hari rumah tu tenggelam? Rumah saya tu dah ada 3 hari tenggelam. 3 hari lah, lebih kurang 3 hari. 3 hari tenggelam. Saya ni kerja seorang pengawal keselamatan. Dari hari apa, hari 18 ke 19 tu, dia pun kata di Kampung Danga tu. Kampung Danga? Kampung Danga? Kampung Danga tu lah. Dekat Jabat Highway yang namanya tu. Pukul 7 tu saya nak apa, kita pergi tinjau lah, nak mari kerja tu. Tak lepas lagi pukul 7 tu. Saya balik semaya pukul ni, pukul 8 hari tu air dah melimpah. 8 malam. 8 malam. Jadi, iyalah. Masalah banjir ni, kita tidak menyalahi mana-mana pihak dah. Jadi, ini ketentuan Allah Ta'ala lah berlaku je. Iyalah. Iyalah, orang kata, iyalah punca-punca ditanggung manusia atas setara sini. Itulah kita boleh bayarnya. Jadi kita tidak apa, tidak bersalah ke mana-mana pihak lah. Jadi ini adalah kita apa. Itulah dia boleh bayarnya. Memang ini pindah mana? Oh, saya tu kebetulannya di pusat PPS Kuala Tok Deh tu penuh dah. Jadi saya minta atas jasa baik Tok Mulu. Bawa ketina saya sakit, anak saya pun sakit. Saya minta tumpen di Masjid Pondok di dua tadi tu. Jadi dia bui lah atas simpati Tok Mulu tu. Baguslah, terima kasih lah ke Tok Mulu kita tu. Tok Mulu saya. Jadi dia duduk situ lah. Duduk situ. Saya mari sini kerja. Lepas hari ke hari ni tak boleh pilih. Mana bubur dengan orang Tino pun tak boleh sebab dah lain tak ada. Semua tak ada. Jadi mari baru boleh hubungi dengan orang rumah. Tanya khabar. Sini elektrik tak ada juga kan? Ini ada. Mari boleh mari. 21. Hari pada 19 21 tu ada elektrik lah. 21. Lain dari pun ada lah. Gitulah. Okey. Ini Encik Rahim. Encik Rahim pun menghadapi masalah yang sama. Rumah terkena banjir parah. Banjir parah mana Encik Rahim? Atas rumah. Atas rumah dekat dekat ada sekat kok ah. Ya, betul pindah ke dak? Pindah, orang Tino pindah di rumah di ipar saya lah dekat jalan tepi sungai. Dia rumah dia dua tingkat kan. Merah. Adik ipar. Lepas lah mana tepi sungai tu, lepas lah. Lepas lah dia di tepi jalan. Ya. Berapa hari dekat sini? Dekat situ lagi lah selain ni. Di sini ya. Pak hari dah tak tiba Tino ni. Dia pergi daripada air mula-mula naik dekat. Tak ada masalah dia, tak rindu kan katanya? Allah Tuhan sajalah yang tahu. Oh tu. Hahaha. Ambil dia lagi. Penduduk Gua Tok Deh Parak. Rumah sangat mana rumah sangat? Kena banjir? Rumah tu rapat di panggil depan tu. Meleh. Oh meleh. Dekat bumbung lah. Bumbung. Ya, hari pertama tu, banjir tu, hari kedua. Siapa? Hari kedua tu? Hari kedua. Ya, ke mana? Mana? Penghuni dalam rumah tu apa ke? Anak, empat beranak. Empat beranak. Lepas tu lari mana? Lari di atas gua tu, gua... Takai tu dia. Ya, ada basah itu, wujud di situ lah. Basah, ya ada basah. Oh, ya, basah di situ. Lepas tu lari ke sekolah? Penuh. Mana penuh dah, tak boleh. Kau tak terima dah. Oh, tak terima dah. Betul, di situ di basah lah, ada wak basah. Basah pun ayu juga basah juga macam tu. Betul, makan kau nak berehat situ. Makan tu mana sendiri. Ada NGO juga ada. Tak ada. Dok asal tak ada. Ada NGO masa tu, NGO tak lagi lah. Masalah apa lah atau apa ni? Ujian daripada Tuhan. Kita di sini dah ingat cucu tu. Kita tak bersih boleh makan. Dia nak duduk dengan makcik dia. Dengan makcik dia? Mana makcik dia? Makcik dia dekat je. Tapi dia tak pergi mana.
Okeylah, setakat ini sajalah. Sedikit temu bual dengan penduduk-penduduk Gua Tok Deh tentang banjir ya, yang melanda perkampung, banjir teruk yang melanda kampung mereka. Okey, sekian. Terima kasih. Inilah lori yang dijadikan pusat pemindahan dekat komplek Abato Pasir Mas di Gua Periuk ya. Dijadikan pusat pemindahan rumah mereka. Apa ni, air tinggal bumbung, cuma tinggal bumbung. Ini dia tak. Assalamualaikum. Nak tempur ramah sikit boleh? Tak sih. Tak dengar reti nak? Haa, boleh. Kak, rumah dia tergelas kat mana? Nampak bumbu ni. Nampak bumbu ni? Saya sebut dah sikit. Turut pun tak banyak lagi lah. Kak pergi ke mana? Kita pergi tengok rumah. Ya. Sebelum ni, tak pernah banjir berlaku gini dah? Dua kali lah, tiga. Pindah gini juga? Haa. Ya. Tak tahu lagi juga. Tapi dia lagi banjir tak semua tu. Tak semua ni lah. Semua ni kau. Kau berat? Memang banjir ni besar daripada bulan 2 hari tu dah? Itu boleh duduk juga. Atas banjir tu. Agak-agak agak lepas ni tak ada dah banjir. Munggu. Agak-agak muka tak ada dah lah. Ya lah. Hujan. Hujan gilai pulak lah. Okey, Kak, terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih ya. Okey.